السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد الحمد لله سجلا بجيب إلى الله سبحانه وتعالى تسجلا نعمات رحمة الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah pada hari Kamis pada pagi hari ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdul Rahman, LCMA, Hafizahullah. Alhamdulillah Buya kita telah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan insya Allah kajian kita dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad dengan tema Jangan Meremehkan Pemberian Tetangga. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya berinteraktif melalui telepon di 0811 669 38, atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa telah hadir Buya kita, kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat ya, Bu ya. Tema kajian kita masih seputar tetangga nih, Bu ya. Baya. Jangan meremehkan pemberian tetangga. Iya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan, Bu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan ketiran, thayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna irda Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba' Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin amma ba' Misal Surah TV dimanapun berada, Alhamdulillah kembali kita bersua dalam acara kita yang rutin kita laksanakan yaitu mutira sunnah insyaallah taala mengkaji kitab al adab al adab mufrad ya oleh al imam al bukhari rahimahullahu taala anhu pada kesempatan ini insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian kita ya pembahasan kita masih seputar uh, tetangga di mana dengan tema janganlah meremehkan ya tetangga meskipun Pemberiannya hanya berupa kikil kambing. Bagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan pertemuan yang lalu, bagaimana Islam berusaha untuk menjaga hubung baik dengan tetangga, tetangga dalam Islam dimuliakan, dihormati atau saling menghormati tetangga. Bahkan, ya sebagai bukti keimanan seorang adalah ketika dia mampu untuk berbuat baik kepada tetangga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim jarahu siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangga karena Nabi SAW alaihi hadis yang sebelumnya ya sampai Nabi merasakan seolah-olah Jibril seolah-olah tetangga itu mendapatkan hak waris dan mewariskan la mazala jibril yusini bil jar annahu zan mazala yujli mazala jibrilu yusini birjar hatta dhanantu annahu sayuristuni dan tiasa ya jibril mewasiatkan aku untuk selalu berbuat baik kepada tangga sampai aku mengira bahawa tangga itu akan mewariskan kepada aku akan mewariskan hartanya kepada aku dan juga harta aku mewariskan kepadanya sebegitu persangkaan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga oleh kerana itulah ya Alkitab, kitab Adam ada -ad -ad oleh Ali Imam Bukhari ini, membahas tuntas tentang masalah adab-adab yang berhubungan dengan tetangga. Maka, di antaranya adalah memberi kepada tetangga tadi. Maka, pada bab yang mulia ini, ya, dengan judul "Janganlah Meremehkan Tetangga", meskipun pemberiannya hanya berupa kikil kambing, ya, ini bab ya, dengan judul "Larangan Meremehkan Tetangga", meskipun dengan memberikan. Pemberiannya hanya berupa kikil kambing artinya adalah dalam kita hidup bertangga ini ya uh, jiwa sosial uh, kita tanamkan yaitu saling memberi ya, memberikan hadiah karena hadiah itu insya Allah taala akan ya, menimbulkan kecintaan kita Tahadu tahabu hendaklah anda saling memberikan hadiah tahabu anda akan saling cinta cinta mencintai Walaupun pemberian itu adalah... ...berupa kikil, kambing... ...yang hanya sedikit... ...tidak boleh kita remehkan. Mari kita lihat hadis yang mulia ini. Ismail bin Abi Uwais... mengkhabarkan kepada kami... ...ia berkata... ...Malik mengkhabarkan kepada aku... ...dari Zaid bin Aslam... An Amar bin Mu'az as al-Ashhali... ...dari Amar bin Mu'az as al-Ashhali... ...an jaddatihi dari kakeknya... ...annaha qalat... ...semuanya dia berkata... Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu ya nisa al mukminat para wanita mukminat ya ya nisa al mukminat para wanita mukminat wanita yang beriman la tahkiranna imra'atun janganlah seorang perempuan ya meremehkan jangan salah seorang perempuan di antara kalian meremehkan lijarati ya, terhadap pemimpin tetangganya walau kura'u muharrakun. Meskipun pembedian itu adalah berupa kikil hewan yang dibakar. Kikil hewan yang berbakar. Yang dagingnya sedikit. Walau itu hanya, walau itu hanya pembediannya, tidak boleh diremehkan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kepedulian kepada tetangga, bagaimana kita menghargai tetangga. Kalau sekiranya dia memberi, walau itu pembediannya sedikit, pembediannya itu dengan harga nilai yang sedikit, maka kita menghargainya dan memuliakan. Berarti apa? Tidak boleh kita merendahkan pemberian yang sedikit. Kadang-kadang memang -kadang manusia ini Contoh kalau pemberian tetangga itu banyak, ya makanannya banyak, senang. Tapi ketika tetangga itu memberinya sedikit, ah, itunya. Kita rendahkan, kita lecehkan. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena nanti bagi dia akan jadi amalan. Bagi kita jika kerezaan kita untuk menerima pemberian tadi juga akan jadi amalan. Tapi kalau kita mencela pemberian, pemberian, tetangga, kita merendahkan, maka akan menjadi dosa bagi kita. Ya, akan menjadi dosa kita. Makanya hadis mulia ini mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan pemberian tetangga walaupun hanya dengan oh, berupa kikil hewan yang dibakar. Biasanya pemberian yang, yang nilai tinggi itu kan daging, ya, daging kambing ya. Namun uh, tetangga memberikan kikil hewan yang dibakar, ya, yang dagingnya itu hanya sedikit. Maka dalam hal ini ya, tetap kita menghargai tetangga. Tetang, meskipun meskipun pemberian yang sedikit, ya, Jadi dia memberi sayur, ya, yang memberikan sayur dan banyak banyak kuahnya. Meskipun itu yang diberikannya, maka kita menghargai pemberian tetangga tidak boleh kita merendahkan meremehkan pemberian tetangga tadi kemudian adam mengkhabarkan kepada kami adis lain ya ia berkata ibnu abi yazid mengkhabarkan kepada kami ia berkata said al makburi ya mengkhabarkan kepada kami dari ayahnya ia berkata an abi hurairah dari abi hurairah khalan nabi Alaihi Wasallam. nabi saw Yani sa'al muslimat wahai para wanita muslimat. Yani sa'al muslimat wahai para wanita muslimat. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga perempuan yang merendahkan meremehkan pemedian seorang tetangga perempuannya. Walau firsina fir syatin. Walaupun meskipun pemediannya berupa kaki domba. Walaupun kaki domba yang diberikan, ya. Yang kadang yang kita melihat adalah tidak bernilai akan tapi tidak boleh kita merendahkan pemberian uh, tetangga. Kadang-kadang ketika tetangga yang memberikan kita itu tetangga yang kaya, kemudian banyak makanan yang diberikan yang kita senang. kita puji-puji tetangga tadi, masya Allah, masya Allah. Namun ketika tetangga yang memberikan kita itu tetangga yang miskin, lalu dia karena rasa cintanya dia tetap memberikan kepada uh, tetangganya. Kadang-kadang kita tidak kita hargai, kita melihat sebelah mata. Ya, ini tidak boleh tidak boleh kita merendahkan pemberian tetangga walaupun itu hanya kelihatan sedikit ya kita wajib untuk menghargainya dalam hari yang mulia ini ya meskipun pemberiannya berupa kaki domba bayangkan kaki domba apa kaki domba tulangnya banyak kemudian dagingnya hanya sedikit ya maka tetap kita menghargainya karena dari sinilah kita akan mampu menghargai seorang pemberian seorang Mungkin jika kita hanya menghargai orang yang memberikan pemberian yang banyak, ya, maka kita akan susah untuk mensyukuri pemberian orang yang sedikit. Ya, hargai pemberian orang yang banyak tadi. Jangan kita rendahkan, jangan kita lecehkan, jangan kita gunjingkan. Sepulan itu, kayanya bukan main, cuma yang yang diberikan kepada kita hanya ini. Ya, jangan. Nanti itu tanggung jawabnya di hadapan Allah ketika dia bakhil. Namun ketika kita diberi maka kita dalam hal ini wajib berterima kasih kepadanya dalam syukur dan tidak merendahkan pemberian orang lain. Kemudian di antara kandungan hadis yang baru kita bacakan hari ini adalah yang pertama anjuran agar hadis ya agar anjuran agar memberi hadiah dan sahabat meskipun hanya sedikit dan dan kecil ya, artinya anjuran untuk memberikan hadiah kepada sahabat kita meskipun hadiah itu sedikit dan kecil meskipun hadiah itu tidak banyak bernilai tapi dengan memberikan tadi hati akan senang kalau kita lihat tidak ada orang yang tidak senang memberikan hadiah ya. senang orang memberikan hadiah Karena sifat manusia itu ada sifat suka untuk diberi, ya. Tapi untuk memberi, tidak. Uh, kalau diberi itu semua senang, ya. Kalau diberi, tapi kalau memberi, uh, ini tidak semua orang yang suka memberi itu adalah manusia pilihan yang menyadari pentingnya untuk berinfak, pentingnya untuk bersedekah, pentingnya untuk berwakaf. Karena dia merasa bahawa uh, apa yang dia punya ini adalah amanah. amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya jalan Rasulullah dia simpan, Tidak. dia berikan. Ya, karena dia tahu bahwasanya jika dia berikan hartanya ini Allah akan cukupkan dan Allah akan tambah hartanya. La in syakartum la aziidannakum. Wala in kafartum inna Jika kamu syukur pasti aku akan tambah nikmat kamu. Wala in kafartum jika kamu kufur inna bila syadid. Sangat pedih. Sangat pedih. oleh karena itu, ya. jadi dalam hadis yang baru ini, ya. hadis Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridhanya, an Nabi saw bersabda, wahai para wanita, ya saal muslimat. Ya saal muslimat Nabi memang memanggil menghimbau wahai wanita muslimat wahai wanita muslimat wanita wahai para wanita yang beriman La li jaratiha. Janganlah kalian seorang tetangga merendahkan tetangga yang lainnya karena suatu pemberiannya. Yang kelihatan tidak berharga itu. Walau firisna syatin. Meskipun hanya memberikan kaki dom, kaki domba yang diberikan. Kaki domba ya, yang kelihatannya tidak banyak harganya. Tapi kalau kita makan kaki domba tadi, kita konsumsi, insyaAllah akan menyenangkan kita. Yang dagingnya tak seberapa. Kemudian. Larang bersikap bakhil dan kikir. Tak boleh kita kikir dan bakhil. Ingat. Apa yang kita miliki sekarang ini. Belum tentu itu akan bermanfaat ketika kita sudah meninggal. Bagaimana caranya supaya apa yang kita miliki itu bermanfaat ketika kita sudah meninggal. Infakkan, sedekahkan, wakafkan. Fa so, insyaAllah itu jadi aset bagi anda. Aset. Kita kan kadang-kadang kan -kadang banyak perhitungan nanti kalau saya beli ini bagaimana dengan anak-anak saya? Jelas kalau anak-anak kita ya, ada aja rezekinya tadi. Jangan takut. Ya. Anak kita nak makan, anak kita nak minum, Jika kita memberi, Bahkan semakin tinggi rasa syukur kita dengan pemberian yang kita lakukan, semakin Allah tambah harta tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum niscaya aku akan menambah nikmat. Wa la in jika kamu kufur inna azabi lasyadid. Semua azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Tanamkan syukur nikmat. Jangan receh, jangan lecehkan pemberian orang lain walaupun tuanya sedikit. Walaupun kelihatannya kelihatan sangat berharga. Kadang-kadang dari sedikit itulah Allah berikan keberkahan. Dengan kita memberi sedikit, hanya kemampuan kita sedikit akan memberikan keberkahan terhadap harta kita. Insan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan saling menjalin hubungan di antara kaum muslimin, khususnya antar tetangga. Ini sunnahnya menjalin hubungan antara muslimin khususnya tentang Tetangga ya, tangga orang dekat dengan kita kiri kanan muka belakang ya oh, insya Allah ketika hubung kita baik dengan tetangga kita akan merasa tenang dan enjoy kita berada di rumah kita tetangga kita baik andai kata kita terdesak untuk pulang ya maka kita bisa titip rumah kita kepada tetangga dan kita tahu tetangga itu bah tapi ketika tangga itu tidak baik atau hubung kita dengan yang tidak baik ya repot kita untuk banyak keluar rumah jadi bagaimana kita menjalin hubung dengan tetangga sebagai salah satu unsur dari kaum muslimin bab berikutnya adalah bab tentang keluhan tetangga bab tentang keluhan tetangga Ali bin Abdullah mengkabarkan kepada kami ia berkata Safwan Safwan bin Isa mengkabarkan kepada kami ia berkata Muhammad bin Ajlan mengkabarkan kepada kami ia berkata Ayahku mengkabarkan kepada kami wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya qala rajulun berkata seorang laki-laki Ya Rasulullah wahai Rasulullah Inna jarun sungguhnya bagiku ada seorang tetangga Jaron, sekunya aku aku punya seorang tetangga. Yuk di dia menyakitiku. Insyaallah. Isabah menceritakan bahawa dia punya tetangga. Lalu katakan bahawa tetangga aku ini menyakitiku. Buat sebal. Ya. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Nabi? In talik, pergilah. Fa akhirnya mata akan ilat talik keluarkan. Uh, barang-barangmu ke jalan. Pergi keluarkan barang-barangmu ke jalan. Fantalaka lalu dia uh, berpaling. Fakharaja mata'uh dia keluarkan barang-barangnya dari rumahnya tadi. Fajatama anna su'alaihi lalu ketika itu manusia berkumpul. Kenapa ni? Kenapa dia keluarkan barang-barangnya? Maka ketika itu manusia banyak berkumpul. Wajah alu yakulun lalu jadi uh, perkataan dialog dengan mereka ya Allahumma al inhu. Allahumma aji akhzihi ya Allah laknatlah dia hmm. mereka mengatakan laknatlah dia Allahumma akhzihi Allah hinakan dia fabalagahu maka dia sampaikanlah ya pada tadi fatahu kedua yang datangnya maka lalu ia berkata irji' ila manzilika Man, ya, pulanglah kamu ke ke rumahmu wallah demi Allah الذي لا اله الا ya demi Allah yang tidak ada ya wallah demi Allah la uzi aku tidak akan menyakiti engkau lagi jadi ceritanya begini kita ulang lagi bahasanya. berkata seorang lelaki laki wahai oh ya Allah innali jarana sungguh aku punya seorang tetangga menyudih ini menyakiti hatiku faqa lalu nabi berkata katanya intalik keluarlah kalian fa akhrij mata'ahu mata'aka ila tarik keluarkan barang-barangmu ke jalan fan talaqa fa akhraja mata'ahu dia berpaling lalu dia keluarkan ya fan fa akhraja mata'ahu ya dia keluarkan barang-barangnya fa jatama'a an-nas lalu berkumpul orang barang-barangnya keluar orang orang itu akan menimbulkan tanya-tanya kenapa kamu ya masya'an apa yang terjadi apa yang terjadi urusanmu Lalu ketika itu, qala li rajulun yu'zini berkata seorang laki-laki yang menyakiti hatiku. Kata Firu Hadis, fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam aku sebutkan kejadian ini pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, apa yang kata nabi kepadanya? In taliq ya keluarlah fa akhid mataka keluarkan barang-barangmu ila tariq ke jalan ya. Fa ja'alu yaquluna Allahumma al anhu. Dia menjadikan seraya mereka berkata, "Ya Allah, al-anhum." Laknatlah dia. Allahumma akhzihi ya Allah hinaka dia. Wa balagha wa laqa fatahu dia sampaikan lalu dia menatanginya. Ya. Fa'atahu dia menanyakan faqal maka dia berkata irji ila manzilika. Pulanglah ke ke rumahmu lagi. Wa fa walahil la'uzika. Demi Allah aku tidak akan menyakitimu. Ini perkataan tetangga tadi. Telah dia tahu kesalahannya. Ya. Jadi ia berkata kepada Nabi, ya, irji ila manzilika, pulanglah ke rumahmu. Wallah la demi Allah ku tidak lagi menyakitimu Karena rasa malunya tadi terhadap yang diperbuat tetangga yang tadi karena kesalahannya, maka dia rujuk. kalau kita lihat dengan tetangga sekarang misalkan seperti itu. Kita protes, kita keluarkan barang kita semuanya. Lalu ketika itu orang akan melaknat tetangga. Okelah kalau mereka tahu, kalau mereka tahu bagaimana. Ya. Nah, yang jelas adalah ya. jalan untuk menyelesaikan persoalan dengan tetangga dan ya, dibuka lebar dalam agama kita. Maka di antara kandungan hadis yang mulia ini adalah yang pertama arahan Nabi agar memiliki memilih cara yang hikmah yang sesuai dengan syariat untuk menolak permusuhan dan pergolongan yang buruk. Ah ini. anjuran Nabi SAW agar memilih hikmah, ya, memilih cara yang hikmah, cara yang baik, uh, yang sesuai dengan syariat untuk menolak permusuhan dan pergaulan yang buruk. Nah, ini, ya. agar kita bergaul dengan pergaulan yang baik, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ya, kemudian pengaruh cara yang baik dan siasat yang jeli terasa dalam jiwa. Jadi kalau sekiranya kita ingin Bagaimana tetangga itu juga dengan perbuatannya? Apa yang dilakukan Nabi ini di mana mereka mengeluarkan barang-barangnya semuanya kemudian ketika itu Nabi bertanya apa yang terjadi tetangganya sudah menyakiti. Ya. Maka dengan demikian tetangga akan cemas. Dengan sikap ya saudara tadi. Di antara pelayan berikutnya ada pergaulan yang buruk terhadap tetangga Ada sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang-orang yang berakal dan berilmu. Ini pergaulan yang buruk. Maka hendaklah kita usaha untuk pergaulan yang baik tadi. Bisa terwujud hendaknya pergaulan yang baik ini. ya Dalam hidup kita bertangga. Kemudian masuk kita kepada hadis yang 115. Ya. Ali bin Hakim. Ya. Al-Audi mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata. Syarik mengkhabarkan kepada kami dari Abu Umar. Ya. An-Abi Dari Abi Juhaifah. Hal ia berkata, syakir julun ilah Nabi saw mengadu seorang laki-laki kepada Nabi saw ya terhadap persoalan tetangganya. Lalu Nabi berkata kepadanya, eh mil mata angka tadahu ala tadi. Engkau membawa barang-barangmu, ya. for dada'ahu wad'ahu 'ala tariq itakan barang-barang itu di jalan. Aman marra bihi yal'anhu, siapa yang lewat darinya dia melaknat orang tersebut. Waja'ala kullu man marra bihi yal'anhu. Maka datanglah ya, setiap orang lewat di situ yang akan melaknatnya. Waja'ala kullaman wa marra bihi yal'anhu, maka dijadikan menjadikan setiap orang lewat itu melaknat melaknat tetangga tadi. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu ia berkata, "Ma minan nas?" Ya. Sungguhnya laknat Allah, laknat Allah di atas laknat mereka. Ya. Apa yang engkau dapat dari orang-orang tadi? Ya ketika itu Nabi tanya, "Apa yang kau dapat dari orang-orang tadi?" Orang itu berkata, sungguhnya, "Sungguhnya laknat Allah itu ada di atas laknat mereka." dia berkata kepada orang mengadu, mengadu tadi ya sudah cukup bagimu atau kata-kata senada lainnya kufita kufita nah, ini pelajaran penting dalam hadis yang mulia ini hadis yang kedua Makhdad bin Malik mengkhabarkan kepada kami ia berkata Abu Zubair Abdurrahman bin Makra mengkhabarkan kepada kami ia berkata Al-Fadli Al-Fadl Al-Fadl yakni Abu Bashir Enggak mendikan oleh kami ia berkata, "Sami'a tu Jabir aku mendengar Jabir yaqulun." Ya, aku mendengar Jabir berkata, "Ja'a rajulun in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastadihi ala jarihi. Ya. Di mana ia mengeluhkan tetangganya akan kejelekan tetangganya tadi. Fabaina huwa qa'idun baina rakni wal maqam

menghadap ya. duduk di duduk di atas rukun yama, yama, Yamani dan antara makam iz akbalan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan menghadap kepada jibril wa huwa muqawimun sedangkan dia menolak, muqawimun rajul menolak seorang laki-laki alaih atasnya siabu wayadi indal maqam baju yang putih ya ketika al maqam ya. kemudian haitsu yusalluna di mana mereka salat ya, uh, alal janais min salatkan jenazah fa aqbala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi menghadapinya fa qala bi an anta wa ummi lalu nabi berkata demi engkau dan bapakmu ya rasulullah manir rajul alladhi ra'aitu ma'a muqawimat alaihi tiyabun baidun Qala aqada ra'aytah. Qala na'am qala ra'aytah khairan kathiran. Zalika Jibril. Salah Jibril. Rasulun Rabbi. Mazala zala yusini biljar hatta dhanantu anahu. Ja'in lahu miras. Jadi kita ulangi seorang laki-laki menemui Nabi SAW. Di mana ia mengeluhkan tetangganya. Jika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan Lukun Jamani. Tiba-tiba Nabi Rasulullah SAW datang laki itu melihat beliau sedang bersama seorang lelaki laki berpakaian putih di makam Ibrahim di masa di makam Ibrahim di masa orang-orang itu sedang mengsalatkan jenazah orang itu lalu menemui Nabi SAW dan berkata demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah siapa yang akan aku lihat bersamamu yang menghadapmu dan pakaian putih beliau bertanya engkau telah melihatnya. Orang itu menjawab, benar. Beliau lalu bersabda, engkau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak. Ya, itu adalah Jibril, utusan Robku. Ya, dia masih terus memberikan wasiat kepada aku tentang tetangga hingga aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan dariku. Masya Allah. Begitu mulianya hak tetangga. Oleh karena itu jangan sampai kita mengabaikan, menyia masalah persoalan tetangga ini sampai kata katakan -kata, Jibril selalu memberikan wasiat kepada aku kata Nabi sampai aku mengira bahawa tetangga itu punya hak waris. Ya. Sekarang bagaimana hidup kita dengan tetangga? Masyarakat sekarang banyak tidak tegur sapa dengan tetangganya, tidak mau tahu dengan tetangga. Ya. Kadang, kadang dibatasin dengan dinding tembok yang tinggi, kadang dia nak melihat tetangganya. Itulah kehidupan yang banyak sekarang ini. Oleh karena itu mari kita praktekkan, mari kita amalkan bagaimana hubungan kita yang baik dengan tetangga kita. Kita juga akan senang akan terbantu. Wallahu alam Kita pada program kajian Mutiara Sunnah pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 atau melalui WA di 08116693332 terkait tema kita pada kajian kali ini yaitu tentang jangan meremehkan pemberian tetangga baik biar kita bacakan pertanyaan melalui WA yang masuk assalamualaikum bu ya semoga kita semua senantiasa <tuh> diberikan rahmat dan hidayah hingga memasuki jannahnya Anak ingin bertanya bu ya yang pertama, bagaimana hukumnya seorang tetangga menghina terhadap tetangganya yang lain? Ibu ya? Misal ketika si A menghina tetangganya yang lain, katakanlah si B. Si B kemudian merasa sakit hati dan pergi meninggalkan si A. Ibu ya? Meskipun ia masih sedang berbicara dengan si B. Terlebih lagi si A merasa tidak bersalah atas apa yang telah ia perbuat. Lantas bagaimana dengan situasi ini, bu ya? Ini pertanyaan yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap seseorang yang mana ia hidup dengan para tetangga yang apabila tetangga tersebut berbicara dengan orang lain, cara berbicara para tetangga tersebut adalah dengan nada merendahkan ya, Bu ya, penuh dengan cemeeh dan sindiran. Jazakallahu khair bu, ya. Ini hmm. ada dua pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, <coughs> bagaimana hukumnya seorang tetangga menghina atau mencemeh terhadap tetangganya yang lain, Bu ya? <coughs> ada musuh, nah? Nah. Ya, ya. Baik. Ya. yang pertama adalah okay. bagaimana sikap ketika tetangga mencemeh? Iya. Ya. Nah, menghina tetangga yang lain. Pertama adalah kita bersabar dalam menghadapi beban-beban tetangga tadi jangan kita lawan dulu. Ya, kemudian ketika ini berlarut, ya kita bisa memberikan Nasihat kepada tangga menyampaikan dengan baik ya, suatu kekeliruan tadi. Ya. Kemudian juga kita perlu berbuat baik kepada tangga. Kadang-kadang ketika dia bersikap seperti itu, lalu kita tetap baik kepadanya. Contohnya ketika kita datang dari perjalanan jauh, kita kirim makanan, kita hantar makanan oleh-oleh kepada tetangga tadi. Kadang-kadang dengan sikap seperti itu, tetangga itu berubah sifat. Ya? Ini sudah pernah dipraktikkan oleh salah seorang ustaz dahulu. di mana dia bertetangga dengan tetangga yang cuek. Kita lewat, nggak ada dia nyapa, diam. Lalu ketika itu kita coba untuk mendekat dengan belanja di warungnya. Belanja di warungnya beli kopi. Orang itu mencoba belanja di warung beli kopi kan. Akhirnya sudah satu kali, dua kali. empat perubahan dari tetangga tadi. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Kita punya punya tetangga yang yang berdagang. Kita tidak pernah belanja kepada tetangga kita. Kita lebih suka belanjanya ke mall. Ya. Kita lebih suka belanjanya ya, ke luar. Tetangga yang seharusnya kita jaga hubung baik kita dengan belanja kita. tidak. Yang akhirnya orang tadi mulai berubah. Kemudian datang uh, mertua orang ustaz, ustaz itu dari kampung bawa oleh-oleh. Akhirnya kita diberikan oleh-oleh tadi. Masya Allah semakin senang tangga tadi. Esoknya berubah total. Ya, berubah dia. Lewat ditegur lagi. Biasanya tidak. Sampai anak-anaknya pun juga berubah. Oleh karena itu, ya, pertama adalah di antara teknik yang kita tetangga kita itu cuek oh, oleh kita kita berbuat baik kepadanya dengan ya dengan memberi ya. sikap kita tetap baik kepadanya jangan kita uh, melawan keburukannya dengan berbuat buruk juga kalau kita memang ingin tetap jalin hubungannya kita datangnya dengan baik-baik, kita silaturahim, kita berkunjung. Ada kalanya tetangga kita jahil dengan ilmu agama, ya kita kita ajarkan. Di sinilah butuhnya ilmu. Kalau kita sama-sama keras dengan tangga yang tidak akan terjadi kebaikan tadi. Kemudian apa punya yang kedua apa tadi? Ya, pertanyaan yang kedua yaitu bu ya. Iya. Bagaimana sikap seseorang yang mana ia hidup dengan para tetangganya, ya? Apabila tetangganya tersebut berbicara dengan orang ini, cara berbicaranya seperti dengan nada merendahkan, ya, penuh dengan sindiran, Bia. ya. Ya kita kita hadapi, ya. Kalau dia penuh dengan sindiran, ya, ya kita arahkan, kalau kita mampu, ya, dengan menyikapi dengan sikap yang baik. Uh, lebih kita arahkan kepada pendekatan-pendekatan agama. Ya. Sebenarnya begini, Pak, memang ya, yang namanya manusia punya kelemahan, ya kita berhusnuzan. Ya. Kita arahkan. Ketika ada perkataan se seorang tetangga, kepada kita ya merendahkan orang lain tetangga lain ya kita kita arahkan atau menggibahkan nah, ini juga. atau kita alihkan pembicaraan yang jelas adalah kita jangan ikut terlibat dalam hal-hal yang yang tidak baik jangan kita sampai kita terbawa oleh tetangga tadi yang tetangga itu membicarakan sepulan-pulan ya, ya dan kemudian Allah, berikan dia tunjuk talihkan pencalan yang lain. Ya. Allah alam <tuh> Ya Taib, jazakallahu khair bu ya atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan terakhir dari WA nih bu, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya. Izin bertanya bu ya, bagaimana sikap kita menghadapi tetangga yang selalu ingin kita untuk berinteraksi dengannya? di dalam kurung bergunjing nih Bia. Jadi berinteraksi sering bergunjing. Ha, iya. Sedangkan banyak, kita paham iya. bahwasannya saat terlalu lama berinteraksi maka berakhir dengan berhibah nih Bia. ya. kalau sekiranya tetangga demikian tidak usah banyak kontak dengan dia. Ya, siapa dia tegur dia, alhamdulillah baik. Ya. Tidak usah banyak uh, duduk dengan dia. Sudah, sudah telepon itu. Ya. Silakan. Okay, sudah ada penelpon, kita angkat dulu penelpon yang masuk. Silakan. Ya, halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Oh, uh, Pak Chandra di Toba. Bapak Chandra di Toba ya, Pak ya. Uh. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Uh, baik, Pak. Iya. Uh, kami kini kan tinggal rumah mintu. Iya. Ya, ya mintu. Tepat mau rumah mintu. Iya. Oh. Yeah. Mau rumah Itu berapa tahun untuk meninggal lah mintu Otomatis kami kan tinggal rumah mintu wo. Mintu wo. Tapi cara jalan keluar wak di remian alai du, deh istri wak cara tu Kalau awak tinggal mintu kan jalan keluar tak pe. Awak lah ikut membantu istri mau di mintu Tapi kini kau wak di remian dek saudara istri. Iya, iya. Ya, ya. ya, ya. ya itu saja Pak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ini karena bahasa Minang, ibu, ya, kita terjemahkan dulu pertanyaan dari Bapak di Toba tadi. Beliau tinggal di rumah mertua, nih, ibu, ya, suami istri tinggal di rumah mertua, kemudian mengurus mertua, dan setahun belakangan mertua meninggal dunia dan otomatis tinggal di rumah mertua, nih, ibu, ya, di permasalahannya adalah diremehkan oleh keluarga istri nih ya ini bagaimana solusinya karena beliau telah mengurus mertua ya. terima kasih pertanyaan yang pada bapak tadi ya kebaikan kebaikan kita itu tidak selamanya ditanggapi orang dengan baik ya. Pertama adalah jadikan itu amal kita mengurus orang tua kita ikhlaskan diri kita untuk mengurus orang tua ya karena ini ini sudah merupakan tanggung jawab kita ketika mertua orang tua dan mertua dengan kita mertua itu sama dengan orang tua kita kita harus dia ya. ini adalah ibadah masya Allah apa yang bapak lakukan itu adalah suatu ibadah yang mulia ya mengurus mertua juga sama dengan mengurus orang tua apa soalannya adalah yaitu setelah orang tua meninggal lalu diremehkan tinggal di situ ya. maka dalam hal ini tapi di segimana diremehkannya, apakah kita tidak berhak ...ditinggal di situ atau bagaimana ya? Kalau uh, memang tahu itu diremehkannya kita dalam hal ini uh, tabayun, artinya mencari penjelasan kenapa diremehkan. Ya, kalau sekiranya keberadaan kita di situ uh, ...jadi tidak nyaman keluarga pihak istri dan kita mampu untuk keluar dari rumah tadi ya dengan kita mampu kita, maka bisa kita bisa, bisa keluar mungkin diremehkannya tinggal karena tinggal di situ kita manusia sifat seperti itu kita di situ karena mengurus orang tua kita tinggal di situ kalau orang tua sudah tak ada kalau kita masih diberikan kemampuan untuk uh, keluar dari rumah tadi mungkin mengontrak rumah maka mungkin ini lebih baik lebih baik ketimbang kita lama tinggal di rumah ketua. Atau kalau alasan kita adalah untuk mengurus rumah yang tertinggal, maka ini tidak selayak dan dia meremehkan. Kita mengurus rumah, tidak ada yang tinggal di rumah tadi. ya Kita urus rumah itu. tadi. Maka tidak selayaknya kita meremehkan. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada istri bahwa kita di sini adalah untuk menyelamatkan rumah ini, untuk mengurus rumah ini, jika sekiranya uh, bapak dan keluarga masih besar, masih tinggal di situ. Jadi ya. tetap bersabar. Sabar. Namanya manusia dah ada ada macam-macam penilaian manusia tadi dari kerabat kita. Ya. Berbuat baik pun kita yang sudah jelas kebaikan itu tidak selamanya dia yang ditanggapi berupa kebaikan. Timbul apa? Timbul suzan, so buruk sangka dan segala macamnya. Maka kita dalam hal ini kita bersabar dalam menghadapinya dan mengklarifikasi cuma cemahan tadi mengatakan kepada istri dengan baik ya. ya agar dia sampaikan kepada saudaranya bahwa kita di sini adalah untuk menolongnya ke membantunya. Wallahu alam Ya, taib. Ahsanullohu Berikutnya pertanyaan terakhir tadi nih bu ya. ya, bagaimana sikap kita menghadapi tetangga yang selalu ingin kita berinteraksi dengannya dan ujung-ujungnya bergunjing atau ribah nih bu ya? Kalau seperti tetangga, maka kita interaksi sebentar saja. Ya sudah si sapa, baik baik, anggallah. alihkan kepada yang lain, bicaraan kepada yang lain. Atau kita pergi. Kenapa? Kalau kita berlama-lama dengan tetangga seperti itu. yang akan muncul adalah ghibah, kita juga akan ikut terbawa. Ya. Wala taqum udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghaibi. Demak tamai dikatakan, jangan kalian duduk duduk-duduk duduk bersama mereka sampai mereka memalihkan kepada pembicaraan yang lain. Ini sikap kita terhadap orang si penggibah. Hmm. Cukup kali kita berinteraksi dengan yang ghibah. Eh, uh, bagusnya gini. Tidak usahlah kita bicarakan aib-aib sekulan. Nak khawatir nanti kita dosa. Kita sampaikan seperti itu. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat ya. tentang pendidikan anak kita, tentang Quran. Kita takut nanti ya kita berdosa. Dosa lagi. Kita coba untuk mengarahkan mereka untuk tidak mengatakan ya perkataan-perkataan yang kibah tadi kunjing tadi <tuh> banyak orang itu terbawa oleh suatu yang sia-sia karena berteman dengan orang pengunjing suka berkunjing dia akan terbawa juga gunjing. kalau seperti itu tidak Nggak usah kita berlama-lama dengan dia hanya ada dua mungkin kita menasihatinya atau kita tidak berlama-lama dengan dia agar kita terhindar dari, dari al-ghibah tadi. bisawab. Ya Tayyib, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita pada siang hari ini, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya, kita persilakan Buya. Ketahuilah bahwasanya ya kita tidak boleh meremehkan pemberian tetangga, apapun kemudiannya, walaupun nilainya rendah, ya kita hargai. Kemudian jauhkan diri kita dari menyakiti hati. Tetangga, banyak tetangga ini adalah dimuliakan. Kemudian juga, hendaklah kita orang yang hidup saling bertetanggaan, menyadari, kembali mempelajari hak-hak tetangga. agar kita tidak ya, memakan hak tetangga tadi dan juga bagaimana menyikapi agar tetangga itu bisa berubah jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh sahabatnya untuk keluar dari rumahnya dan membawa barang-barangnya kemudian melaknat sepulan-sepulan kemudian setiap orang yang lewat melaknatnya sehingga tetangga jadi jadi malu dengan demikian Semoga kita terhindar dari uh, disakiti oleh tetangga atau menyakiti tetangga. Kalau kita disakiti, kita sabar menghadapinya. Kalau menyakiti, jangan. Yeah. Wallahu <tuh> ya. Wallahu alam Iya, Taib syukuran jazakallahu khair di atas kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fik, Kita ucapkan kepada Abu Yafay abdurrahman yang telah menyampaikan kajian. Dan juga yang telah menjawab pertanyaan dari pemirsa Asuro TV sekalian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa ke Fartul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.